Sebenarnya Ramadan 1445 Hijriah, Dekra Kabupaten Lamongan menggelar Ramadan Fashion Parade. Festival yang diikuti oleh puluhan desainer lokal serta ratusan peragam busana ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian para pelaku UMKM desain dan menggali potensi daerah. Festival Ramadan Fashion Parade yang berlangsung di Jalan Basuki Rahmat depan gedung lantai 7 Pemkab Lamongan ini menampilkan sebanyak 109 karya busana dari 22 desainer lokal serta 26 karya busana dari desainer terkenal di Kabupaten Lamongan. Fashion ini menampilkan beragam busana khas Ramadan dengan kearifan lokal karya para desainer. Selain untuk menyemarakkan Ramadan, festival yang kerap digelar setiap tahun ini juga bertujuan untuk mengangkat perekonomian para pelaku UMKM busana serta mengangkat potensi-potensi yang dimiliki oleh para desainer di Lamongan. Selain Ramadan Fashion Parade, acara ini juga dimeriahkan dengan Festival Kuliner Lamongan yang diikuti oleh peserta dari 27 kecamatan. Guys, untuk harapan ke depan apa, Bu? Harapan ke depannya semoga produk-produk baik fashion maupun kerajinan-kerajinan bisa menembus pasar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.